Keluarga Makcik Kiah dan COVID-19. Ini Ayub, Rosnah, Makcik Kiah, Gaya dan Siti. Situasinya begini. Ayub merupakan menantu Makcik Kiah yang baru pulang dari luar negara atas urusan kerja. Semasa tiba di lapangan terbang, Ayub telah diarahkan oleh pegawai kesihatan untuk terus kuarantin diri di rumah selama 14 hari sebagai langkah pencegahan COVID-19. Ayub mengabaikan arahan tersebut. Setibanya di rumah, Ayub memeluk anak dan isterinya, Rosnah. Selepas 2 hari, Ayub mula mengalami batuk. Ayub, kes indek. Rosnah, jangkitan generasi pertama. Rosnah kemudian menjumpa ibunya, Makcik Kiah, untuk memberikan barangan yang dibeli oleh Ayub dari luar negara. Mereka berinteraksi dengan rapat, bersalaman dan bersentuhan. Makcik Kiah, jangkitan generasi kedua. 3 hari selepas itu, Gayah, iaitu jiran Makcik Kiah, datang melawat Makcik Kiah yang sedang demam. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersentuhan sambil menggosok-gosok mata dan hidung. Gayah, jangkitan generasi ketiga. Gayah kemudian pergi ke pasar untuk membeli barang keperluan. Semasa di pasar, Gayah telah berjumpa dengan kawan baiknya, Siti. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersalaman. Siti merupakan seorang pengidap diabetes. Siti, jangkitan generasi keempat. Maka dalam situasi ini, keluarga Makcik Kiah tanpa sedar telah menjangkitkan COVID-19 kepada 4 generasi jangkitan, iaitu Ayub, Rosnah, Makcik Kiah, Gayah dan juga Siti. COVID-19 mudah berjangkit dari individu ke individu lain. Golongan warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik adalah lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius, iaitu mengalami gejala dan komplikasi penyakit yang lebih teruk. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan ini? Ini langkahnya. Kuarantin diri di rumah selama 14 hari selepas pulang dari luar negara. Jarakkan diri 1 meter dari orang lain. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh dan akhir sekali, pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Bersama-sama, kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19.